merah masih Samsung ya, tapi udah jadul. Bener yang kurang udah mati. Masih sepuluh tiga belas ya. Hah? Coba lihat, Mak. Enggak usah nyakur, maaf. Ini smartwatch ya. Tapi temennya udah pusing, ya, mata mungkin kena panas ya. Jangan tangannya, jamnya kecil. Berapa ini? Baterai baru. Kalau baterai nyala sih nggak kelihatan lah. Jatinegara, dan kita sekarang mau ke pasar jembatan hitam ya. Di mana itu nama batang dan berapa terakhir. Kita mau coba ke sana, sudah lama banget itu nggak ke sana. Seperti apa dan gimana suasananya jadi pasar jembatan hitam? Oke, kita ke sana guys. Kita naik tangga penyeberangan ya di sebelah sana. Karena kita dari stasiun Jatinegara kita nyebrang ke arah sana ya. Kalau di sebelah sana itu Sentral Batu Akik. Itu mau nyari batu model apa dan macam-macam batu di sana ya. Ada di, nah itu dia gedung ya. Itu pasar batu akik terbesar di Jakarta Timur ya. Nah, ini dia itu pasar batu akik terbesar di Jakarta Timur. Dan di belakang pasar batu akik atau sentra batu akik itu pasar jembatan hitam ya. Dan kita nanti mau ke sana. Kita jalan menuju ke pasar jembatan hitam yang di belakang sentra batu akik. Kita lewat di Sentra Batu Akik ya, dan kita dari sana stasiun Jatinegara. Ini jam 10 kurang tapi panas banget ya guys. Nah ini dia rawa bunga Sentra Batu Akik. Itu di depan tuh batu gede-gede banget guys, yang sentra batu akik ya. Ini batu gede banget. Wih, di sini juga ada. Ini orang lagi pada milih ya, yang hobi batu akik. Di sini tuh tempatnya di rawa bunga. Oke guys, kita mau ke pasar jembatan hitam ya. Kita udah lama nggak ke sana, jadi kita pengen ke sana. Nanti kita ke pasar Jatinegara juga. Di sini juga banyak banget nih. Mantap. Pasar Jatinegara itu di sana itu banyak apa? Burung kicau ya. Kita coba mau ke sana melihat burung kicau. Tapi kita ke pasar jembatan hitam dulu. Karena udah lama nggak kesini, jadi kita pengen jalan-jalan di kota besar ya, di pasar terbesar, pasar loak terbesar di Jakarta Timur. Dan di sana juga ini thrifting ya, pakaian di sini masih bagus-bagus banget, tapi kita nggak kesana. Itu di sana itu pakaian-pakaian bekas ya.
Kita ke CI itu lewat belakang ya. Kalau dari stasiun ini lewat Rawabunga itu di belakang. Ini baru jam 10 kurang tapi panasnya udah menyengat. Ini ada onderdil mobil ya. Di sini tuh nyari apa aja itu barang-barang bekas itu ada nih, contohnya seperti ini ya. Di sini itu dari pakaian, topi. Ini masih pagi jadi jalan agak sedikit macet. Kita coba jalan lagi, panas banget. Sepatu juga ada. Panas banget guys, menyengat. Di sana juga apa yang kita cari itu sebenarnya itu ada semua di sini ya, karena di sini itu pasar terbesar di Jakarta, di Jakarta Timur. Baju bekas segala macam barang, ada kamera juga. Ini di sini di pasar Jatin, di pasar Jembatan Hitam itu nggak jauh beda aja, ada kamera juga ya. Ada kamera mungkin masih normal gitu, kamera. Ini ada koin-koin, ada kaos juga ya. Om Patung tuh kita jalan dulu guys, karena soalnya panas banget ya. Di sini juga kurang barang-barangnya tuh kurang menarik. Jadi kita coba dan lagi ini ada jam. Kita lewat dalam sini ya. Pas juga ini di sini tuh semuanya ada. Sepatu, dan dapat sepatu bagus. Kita nyari dapat barang yang apa lumayan, masih lumayan bagus ya. Kita coba jalan lagi, kita jalan ke depan. Kita jalannya sempit tapi motor udah lewat gang sempit, jadi bikin apa, nambah macet ya. Barang-barang antik juga di sini ada ya, ada semua. Ini ada HP juga. Thank you.
kita coba kesini ya. Di sini tuh kalau jalan pelan-pelan itu bisa nyari, bisa ketemu barang bagus ya. Bisa ori juga, ini sepatu juga. Kita juga kadang jalan ke sini tuh nyari sepatu yang agak bagus lah ya. Nah, barang-barang gak tahu barang apa aja pretelan begitu tuh. Sepatu-sepatu, kalau sepatu masih bagus. Jaket, sweater, setip, arah jam. Ini ada hand free juga ya. Ini sepatu masih bagus banget sih, masih belum ada yang dikit-dikit cacatnya. Ini yang tinggi juga ada. Nomor 40 itu buat kerja atau buat jalan-jalan hiking? Kayaknya enak ya. Kita coba lihat sepatu dulu ya, siapa tahu nemu yang bagus, yang murah. Nah, sepatu di sini banyak banget ya, helm. Ini kebanyakan sepatu tuh sepatu yang buat olahraga lari itu kita belum nemu ya. Ini sweat, smart sweat. Di pasar ini barang-barang antik semua ya. Yang jualan tidur. Oke, kita jalan lagi, kita belum ngelihat yang bagus. Di sini tuh bisa dibikin pusing karena kita nyari sesuatu gitu karena saking banyaknya, jadi bingung sendiri ya. Kadang kalau salah pilih juga akhirnya nemu yang kurang bagus gitu. Kita harus sabar panas-panasan. Ini speaker sepatu. HP juga masih bagus-bagus ya. Kamera. Ini ada filter juga tapi kurang bagus. Sepatu. Banana Republik. Tulisannya terlalu
Oke, nanti habis ini kita mau ke pasar Jatinegara ya. Di sana banyak burung kicau atau ikan hias. Kita jelajah dulu di pasar Jembatan Hitam, kan udah lama nggak kesini, jadi penasaran juga suasananya. Ini jam 10 juga masih belum ada ya, baru jam 10. Kita nyari kalau nemu itu nyari jam pintar. Ini kamera masih Samsung ya, tapi udah jadul. Mungkin ada yang kurang nih. Udah mati. Masih panas banget. Kita nyari smartwatch. Tadi jamnya bagus banget. Iya Pak, iya Pak, silakan. Silakan tadi apa? Kita coba masuk di sini ya. Ini arah ke masjid juga. Kita belum nemu barang yang menarik hati karena ngerasain cuaca panasnya ini. Panas banget. Jadi kita jalan-jalan dulu, habis ini kita mau ke Jatinegara pasar hewan ya, pasar burung ya. Santai dulu di sini guys, kita sambil lihat-lihat nih, sambil panas-panasan. Nanti kita keluar lagi. Kita belum lihat yang bisa memikat hati. Kita nyari smartwatch. Barang antiknya juga kebanyakan barang antik ya. Kita udah lama banget nggak kesini nih, tapi ngeliat kesini ingin pakaian bekas di sini, gudangnya. Oke guys, kita keluar lagi ya, kita ke kaset jadul juga ya. Ini ada kamera, atau ada nyari yang ini udah kita jelajahin tapi belum nemu yang cocok ya. Ini apa? Kemarin jangan. Oh. Ini ada 100. Ikutin aja. Sama. Ini banyak rongsokan. Ini sampah elektronik. Malaysia.
10.13 ya? Oh enggak. Hah? Coba lihat, Mak. Enggak usah nyatur. Maaf, Mak. Ini smartwatch ya. Tapi temennya udah pusing, sama tak mungkin kena panas ya. Jangan tangannya, jamnya kecil. Berapa ini? Baterai baru. Kalau baterai jam nyala sih nggak kelihatan, Pak. Kalau ada di sini, apa mana umum? Ini masih apa sih? Bagus ya. Gua beli di toko mahal-mahal saya. Kita nggak tahu nih. Anjay, Pak. Oh, bisa dicopot. Ini bosan. Tiga aja lah, Pak. Oh, bisa dicopot ya? Nah, iya, Pak. Saya punya dua nih. Agar kurang. Tuh. Iya, jangan terlalu sempit, Pak. Maksudnya, kalau panjangan bisa dinilai sama saya. Karena dia ada plastik ya, Pak. Berapaan, Pak? Berarti itu ukurannya sama itu? Sama, Pak, nih. Ini pasangan ini ya. Sama, Pak, Pak. 30, Pak. Maaf. Nah, ini Pak, nggak bohong, bawa. Kalau babet, dia baru. Ini ngaturnya gimana ini, enggak kalau malam mungkin terang banget ya, cuman ini karena panas. Jangan lihat kompleknya kalau yang jelek-jelek, Pak. Kayak orang ini kena panas. Kena panas jadi. Ini masih bagus sih ya. Enggak ada plastiknya juga. Maaf, kita coba lihat jam-jam gini ya, buat anak kecil kayaknya suka. Ini masih bagus. Ini juga banyak ya. Ini apa namanya, kita nggak tahu nih, buat rokok apa ya? Ini buat rokok, kita nggak ngerokok jadi kita nggak tahu nih. Ada iPhone Blue Black. Ini ada isinya, Pak? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Coba dibuka. Maaf ya. Pak, amin. Iya, ntar. Ini ada wireless ya. Dalamnya masih baru sih. Ini berapa, Pak? 40, Pak. 40? Masih ini enggak? Coba aja angkatnya kenapa nyala itu. Oke, guys, kita coba mau apa namanya? Dicobain ya. Coba, nanti kita tawar. Dosa. Iyalah, kita mencobain untungannya 20.000. Maaf ya. Iya, enggak apa. Namanya orang kan lagi ngantuk. Ngopi dong. Wis ya. Ini wis enggak tahu nih ya. Kita beli smart. Siap. Oke, kita ke pasar apa namanya? Pasar Jatinegara ya. Kita udah jajan nih jam ini, jajan aja lah. Kita coba buat oleh-oleh jelajah pasar JI. Kita coba ada casing juga di sini, ada apa namanya, silikon. Kita coba mau nyari buat Samsul. Ini ada laptop juga tuh, ada laptop ya, ya. Nggak tahu masih normal atau enggak ya. Ini ada nih bagusnya nih, tapi jangan dibuka dulu ya, kamu paham. Samsung 32 ada? Coba lihat. 32 13 sama. 32. 32 4G? Oh, 5G. 4G. 4G. Uh-uh. 4G adanya tinggal mana, coba lihat.
kita nggak ada guys. Oke, kita bablas ke sana ya. Kita udah panas-panasan di sini, dapat smartwatch cuman 20.000 seharga rokok ya, tapi kita nggak ngerokok, kita mau lanjut ke pasar Jatinegara. Oke guys, kita ke pasar Jatinegara ya. Kita jalan ke pasar Jatinegara ya, panas-panasan. Kita mau lihat burung juga di sana, burung kicau, ikan hias, binatang-binatang peliharaan ya. Kita dari pasar JI, panas-panasan di sana, dapat smartwatch murah. Tapi kita nggak tahu kualitasnya kayak apa, namanya juga barang murah ya. Oke, kita lanjut ke Jatinegara guys. Dan kita udah di pasar Jatinegara di dekat Leoper. Kita mau jalanan di sini juga ada burung kicau kecil-kecil. Cuman kita enggak ini ada burung apa? Burung kita enggak tahu burung apa ini. Masih mangap-mangap. Kita jalan lagi. Ada kembang juga di sini. Kembang plastik, bunga plastik. Ada pakan udang, nanti kita coba ke sana, ikan hias. Batu karang. Ini ikan hias nih. Ikan apa ya itu? Kita enggak tahu macam ikan nih, bagus banget nih. Wih, palanya besar, ini besar kepala ya. Sombong berarti dia. Ini kan besar kepala nih. Kita lihat lagi. Kalau ambil dua kurangin. Kura-kura penyu. Bebek. Ini apa ya, kuning ya? Ya mis ya. Ayo mis. Ini gua pun belum apa itu. Kucing. Ini kucing Angora. Kita coba lihat di sini ya. Kucingnya bagus-bagus. Ikan semua. Sugar glider. Itu aja maaf ya. Ini ayam apa? Ayam jambul. Hah? Ayam jambul. Oh, ayam jambul dari luar negeri ya? Bagus banget. Sugar. Sugar glider apa? Itu berapa duitnya? 9. Wih. Bagus juga harganya. Sugar glider bersih-bersih. Ini biasanya cewek yang melihara. 900.
Ini kita coba lihat ke dalam ya, di pasar burung. Ini semuanya ada di sini nih. Kucingnya tadi kita ngelihat anakan monyet tuh apa? Kasihan banget ya. Hampir mau mati. Ini ada sugar glider juga. Ini sugar glider. Ini apa ini? Padar. Ada padar. Ini burung-burung patah, burung kecil. Ini burung kicau. Oke guys, kita sudah sampai di pasar Jatinegara ya, pasar hewan. Besok kita ke mana lagi nih, kasih tahu nih guys. Kita udah panas-panasan ya, udah ngeliat di sini pasar. Ini ada koi juga nih, koi bagus-bagus nih, koi mungkin mahal kali ya. Akuarium juga banyak kecil-kecil di sini. Oke guys, next kita kemana lagi? Kasih infonya ya. Kita mau nyari kopi lah. Lagi ngopi ini sama bapaknya, habis muter-muter ya. Mau ganti. Kenapa? Mau ganti. Ya. Kenapa? Enggak mau ganti ya, dari itu. Enggak, itu aja. Ya, ya. Kenapa emang, Pak? Sebelum dibuting kan tanya dulu. Oh enggak, kita ngopinya itu, Pak. Enggak tahu nanti harus pengen ganti. Biasanya ada gitu ya, Pak? Biasanya ada ya? Ada. Papa lagi bisa kuda terbuka. Iya. Kita lagi ngopi dulu ya. Dari foto. Foto balik gimana caranya? Iya, panas banget nih. Nggak takut sebelum dipotong, nggak apa-apa. Yeah.